Okey, sementara tunggu aku dipanggil dan dibawa ke swab test, dicocok hidung, aku nak share lah dekat korang macam mana aku perjalanan pulang aku daripada Singapura. Kalau korang tak tahu, siapa-siapa yang baru pulang daripada luar negara akan dikuarantinkan, wajib dikuarantinkan 14 hari daripada tadi kita sampai ke Malaysia tu. So sekarang aku dah hari ketiga, dah 2 hari aku rehat, gulik-gulik je dalam bilik hotel ni. So aku nak share lah sikit macam mana perjalanan aku daripada Singapura tu ke... Allahuakbar, tak pasang mic. Sedihnya. Ni mic aku pegang ni buat apa? Tak apalah. Aku sedap sikit suara. Aku nak kongsikan perjalanan aku daripada Singapura ke Malaysia. Sekarang lockdown kan, orang tak tahu macam mana, apa keadaan dia. Yelah, siapa yang kerja kat Singapura ataupun dari luar negara tak tahu macam mana keadaan dekat immigration tu kan. Apa yang diorang check, apa yang diorang buat, apa yang kita perlu buat. So aku nak share sikit lah. Okay, aku naik motor daripada Singapura ke Malaysia. Ada dua dokumen penting yang dia nak tengok. Tiga. First, korang punya passport of course. Lepas tu exit declaration yang kena isi form daripada kerajaan Singapura. Kau kena isi form tu. And then satu lagi email untuk entry permit daripada High Commissioner Malaysia. Kau kena tunggu email ni, dia reply confirm baru boleh gerak balik. Kalau tidak, korang kena patah balik ke Singapura. Tapi dia dekat Singapura ni, Singapura immigration ni, dia dah tanya dulu dah, ada ke tidak email tu, email Highcom Malaysia tu. So kalau tak ada, dia orang tak benarkan korang pergi. Sebab dah banyak kes yang orang kena patah balik semula, dah sampai Malaysia kena patah balik semula masuk Singapura sebab tak ada email tu daripada Highcom Malaysia. Okay, first aku sampai ke immigration Singapura, dia akan minta kita punya passport dan dua dokumen penting itulah. Dia akan check. Dan untuk yang naik motor akan kena ada bayar autopass tu dalam 40 lebih lah. Kalau korang tak top up, korang boleh bayar dekat pejabat autopass tu. Kalau ada balance dalam autopass tu, just cocok bayar macam biasa je lah. Lepas tu aku teruskan perjalanan ke Malaysia. Sampai Malaysia ni dia akan check suhu kau dulu. Kau parking tepi lu, check suhu. Ni lah yang kena tunggu berjam kat immigration Malaysia ni. Suhu, lepas tu bagi korang punya dokumen tu, email. Dia nak tengok reference number je daripada email Highcom tu. Reference number tu yang penting, sebab dia dah ada list nama siapa je yang akan masuk ke dalam Malaysia pada hari tu. So kalau nama korang tak ada kat dalam list tu, memang tak boleh lah. Sebab dia dah limitkan 400 orang sehari saja. Korang kena tunggu polis untuk escort korang pergi ke Ma'ahad. Sementara tunggu tu, yang dia nak cukupkan beberapa orang, dah ramai dalam 30 orang, 40 orang, barulah korang di escort ke Ma'ahad. Aku sampai immigration tu pukul 10. Tunggu punya tunggu sampai 12 lebih baru kita orang gerak ke Ma'ahad. Dah sampai Ma'ahad, kita menunggu lagi. Kita isi borang marsah. Borang marsah tu untuk apa aku tak tahu. Tapi aku dekat Ma'ahad tu aku tahu, cuma isi borang tu je dan tunggu. Dan akan di escort semula pergi ke hotel yang dah ditetapkan. Yang penting sekali korang kena bawa pen, sebab banyak borang yang korang kena isi. So tak payah nak pinjam-pinjam pen orang. Bila dah siap isi borang dekat Ma'ahad tu, dia akan bawa ke hotel yang dah ditentukan. Sampai ke hotel tu, korang kena declare kalau ada rokok ke vape ke apa, nanti diorang simpan untuk korang tak boleh bawa masuk hotel. Okay, rokok dan vape. Dalam tu pun isi borang juga untuk KKM, untuk kuarantin apa semua tu isi borang juga.
beratur untuk check in hotel, dia bagi-bagi bilik. Tu pun menunggu juga, korang kena sabar je lah menunggu. Aku aku pula malam tu aku tak sahur, pagi tu aku tak sahur. Memang lapar gila, tak ada mood gila lah. Kena menunggu, berdiri, bawa beg banyak-banyak apa. Korang jangan lupa sahur eh. Oh, lupa nak cakap. Dekat immigration Malaysia, dia orang akan ambil kau punya pasport. Dia orang akan pegang pasport kau supaya korang tak lari pergi mana-mana. Dah check in hotel, besoknya baru dia orang pulangkan semula pasport korang. So jangan gelabah lah kalau pasport kau dia orang tak pulang. Pasport korang selamat pada pihak yang berkuasa. Apa lagi yang aku nak share ah? Makan minum, korang boleh bawa makanan yang kering macam biskut, roti, Maggi ada hotel yang bagi bawa Maggi, ada yang tak bagi. Hotel aku dia bagi Maggi cup je lah bawa. Kalau Maggi yang tak ada cup, tak boleh. So korang akan ada 2 kali swab test, dia cakap. Aku baru yang first nak pergi ni, kejap lagi pukul 3. Dia orang akan bawa ke mana aku tak tahu, tengah tunggu ni. Then nantilah before balik kot, before korang habis kuarantin kot, dia akan ambil lagi swab test. Kalau lah positif, minta dijauhkan, dia orang akan extend lagi lah korang punya kuarantin. So basically itu je lah perjalanan kita rakyat Malaysia yang pulang daripada Singapura ke Malaysia. Tapi aku rasa untuk pejalan kaki ataupun kereta tak banyak beza pun. Cuma yang perjalan kaki akan dibawa naik bas. Daripada immigration akan dibawa naik bas ke mana-mana yang diorang nak bawa. So jangan risau pasal pengangkutan. Yang naik motor boleh terus naik motor. Dia akan escort, JPJ akan escort. JPJ ke polis aku tak pastilah. Diorang akan escort lah. Macam VIP jalan dekat jalan raya pun. Kalau korang nak tahu apa-apa lagi lebih lanjut, boleh komen dekat bawah ataupun komen lah dekat bawah. Tak ada platform lain pun. Okay, jangan lupa share video ni untuk kemudahan orang lain, untuk bagi view. So orang tak tertanya-tanya macam mana nak pergi sini, macam mana nak pergi sini, apa yang akan berlaku kan. So ni buat masa ni lah, hari ni masa aku masuk tu 4 hari bulan 5. So prosedur dia macam tu, mungkin akan ditukar lain, aku tak tahulah dalam masa terdekat ni. Itu je lah prosedur dia. Okay lah, good luck kawan-kawan yang dekat Singapura tu, good luck, jangan bersedih. Bila habis virus ni semua, kita boleh kembali seperti biasa lah. Kejap je ni, tak lama pun. Bertahan.